Alhamdulillah kita sudah sampai di Candi Gapura Lanang, ya. Candi yang sangat mistis. Ya. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para YouTuber, subscriber, pemirsa yang budiman. Siang ini saya ada di sebuah dusun yang bernama Dusun Belahan dekat Candi Sumber Tetek, ya. Sore ini kita akan menuju ke sebuah gapura yang tersembunyi. Ada sebuah gapura yang sangat bagus dan tersembunyi di tengah hutan atau tengah sawah. Kita akan mencarinya. Tadi ancarannya di sini bertetek. Itu sepeda saya titipkan di masjid. Mengapa? Karena siang ini kita akan segera menuju ke candi. Mau pulang tak, Mas? Ayo digoleki bareng, monggo. Niki sepeda saya mandek masjid nih. Tirose ngoten wau. Nah, kebetulan ini ada temannya juga. Kita akan mencari gapura yang sangat indah yang tersembunyi di tengah sawah atau tengah hutan. Pikir ya, kok ada candi yang tersembunyi itu loh. Ini padi sudah mulai biak, ya, sudah mulai mau tumbuh. Depan itu ada sedikit turunan. Alhamdulillah tadi ketemu sama teman Arema, Mas Doni. Mas apa sih ini? Ini gondel. Ya. Mas Doni. Wah, ini pemandangannya bagus sih. Itu ada sedikit turunan. Bahwa kita sumber itu, Mas. Ya memang rata-rata setiap candi itu pasti dekat namanya dengan air. Ya. Sesor sungai lah, Mas. Boten. Oh. Mancing lagi. Oh, tak kira mancing. Lanang wedoke, can wedoke ado, ndak yo? Wonten. Sun. Ini mati jangan berbatu, kembali ke suasana pedesaan. Oke, saya skip nanti kalau sudah dekat dengan candinya, kita stay lagi. Kita melewati air. Di sini airnya seger, ya. Ya maklum air pegunungan. Sangat segar sekali. Dominasinya masih tanaman padi penduduk. Nah, itu kelihatannya sudah dekat. Karena mas-masnya sudah pada belok ke kiri. Nyabrang lagi? Enggak.
ada sumber air lagi. Nah itu, itu segar sekali ya. Cocok kalau ke gunung-gunung ketemu seperti ini, rasanya seperti ketemu air surga. Alhamdulillah. Situs Gapura 1. Ngiri mas. Langsung aja belok. Oh ada dua berarti. Ini situs Gapura 1 atau Gapura Lanang. Kalau ke sana situs Gapura 2 atau Gapura Wedok. Langsung naik saja. Mungkin kalau dikali terus enggak mungkin. Alhamdulillah kita sudah sampai di Candi Gapura Lanang. Candi yang sangat mistis. Masya Allah. Subhanallah, di sini banyak sekali pohon-pohon yang usianya sangat tua sekali. Masya Allah. Nah itulah Gapura Lanang ya, situs Gapura Lanang. Mungkin dulu ini besar sekali ya karena sudah roboh, samping kirinya sudah habis. Kita masuk saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, ini makam-makam kuno. Ya, jadi Gapura ini terletak di area pemakaman. Subhanallah, subhanallah. Subhanallah. Krimis mas ya. Nah ini ada tamannya yang sangat cantik. Seperti ini Gapuranya. Bismillah kita coba masuk. Ini ada batu yang agak besar, mungkin semacam menhir. Nah ini ada BPCB. Alhamdulillah. Kita melalui 3 tangga. Amit amit mbah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti ini. Ini ada hiasan medalion. Ya itu ada hiasan medalion. Yang di sini kelihatannya reliefnya sudah banyak yang hilang. Ini ada medalion lagi di sini. Ya. Nah ini kalau kita masuk ke dalam seperti ini. Di sini ada lagi batu satu. Oke. Coba kalau kita lihat dari belakang candinya. Masuk mas, nggak apa-apa. Nah ini kalau kita lihat dari belakang candinya sangat bagus dan indah sekali ya. Cuma memang letaknya yang tersembunyi, kemungkinan jarang orang yang tahu. Subhanallah, subhanallah.